Ada alpukat yang super duper bagus banget nih, Bun. Kita coba belah ya. Di sini aku belahnya pakai pisau dari Stain Cookware ya, Bun. Nah, kita lihat. Wow, super bagus banget kan, Bun? Nah, sekarang aku mau potong-potong nih, Bun. Aku potong kecil-kecil kayak gini ya, Bun. Ini dagingnya super tebal banget ya. Kira-kira ini mau dibikin apa ya? Hayo, yang penasaran tonton terus videonya sampai akhir ya. Tarik sis, yuk kita lanjut lagi. Sekarang aku mau susun alpukatnya di dalam loyang yang seperti ini ya, Bun. Kita susun satu persatu. Nah, aku susun terus sampai semuanya full kayak gini ya, Bun. Wow, super cantik ya. Oke, sekarang aku masak satu bungkus jelly plain, ditambahkan satu saset gula diet dan juga 500 ml air. Kemudian aku aduk-aduk sampai jelinya mendidih seperti ini ya, Bun. Nah, setelah itu kita angkat. Kalau jelinya udah dingin, kita tuang ke dalam loyang yang ada alpukatnya ini ya, Bun, sampai alpukatnya tertutup dengan jelly ya, Bun. Kemudian kita tunggu hingga jelinya mengeras. Sekarang aku bakal haluskan satu buah alpukat nih, Bun. Kita buka dulu alpukatnya. Kita lihat nih dalamnya. Wow, super bagus nih. Nah, kita congkel-congkel aja nih alpukatnya, kita masukin ke dalam chopper. Di sini aku pakai alpukatnya satu buah ya, Bun, yang dagingnya super duper tebal banget. Lihat nih, sampai kulitnya aja tipis kayak gini, Bun. Oke, sekarang kita tutup aja nih, Bun, choppernya. Nah, sekarang aku mau mulai haluskan. Oh iya, di sini aku pakai choppernya dari Mitochiba ya, Bun. Yang pisaunya itu super duper tajam banget. Lihat nih hasilnya. Wow, halus banget ya, Bun. Lanjut. Sekarang aku masak lagi nih jelly plain. Aku tambahkan 500 ml air. Sambil diaduk-aduk, kita masak sampai mendidih seperti ini ya. Kalau sudah mendidih, kita angkat jelinya. Lalu kita tunggu hingga dingin. Kita campurkan dengan alpukat yang sudah dihaluskan tadi ya, Bun. Digebrusin aja semua alpukatnya ya, Bun. Terus udah kayak gitu, sekarang kita aduk-aduk nih sampai alpukatnya itu tercampur merata dengan jelinya. Nah, seperti ini ya, Bun. Siap. Sekarang aku bakalan tuang lagi nih jelinya ke dalam loyang. Wow, ini lapisan yang kedua ya. Super duper gemes banget warnanya ya, Bun. Nah, setelah itu kita tunggu hingga jelinya mengeras ya, Bun. Kemudian aku masak jeli rasa coklat nih, Bun. Aku tambahkan dengan 500 ml air. Kemudian aku aduk-aduk lagi nih, Bun. Kita masak sampai mendidih seperti ini, Bun. Nah, setelah itu kita angkat. Kemudian kita tuang di atas lapisan yang terakhir ya, Bun. Nah, kalau udah kayak gini, kita tunggu hingga jelinya mengeras ya, Bun. Tara, ini dia. Sudah jadi nih puding alpukatnya. Kita lihat nih hasilnya kayak gimana ya. Nungguin ya. Tara, ini dia puding alpukat yang super duper gemoy banget ya, Bun. Nah, sekarang aku bakal cobain puding alpukat lapis coklatnya nih, Bun. Kira-kira gimana rasanya ya. Enak banget, Bun. Selamat mencoba. Semoga resepnya bermanfaat.